seperti ini juga, yaitu di clean head. Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini kita bakal nge-review mod lagi. Seperti apa mod yang akan kita review kali ini? Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat dari thumbnail video ini, kita bakal nge-review yaitu ini dia. Spawner. Mod-mod spawn ini akan membantu kalian dalam bermain survival, guys. Dan ini spawnernya sangat-sangat membantu ya, karena spawner di sini yaitu hewan-hewan yang tidak ada di spawner biasa seperti ini. Contohnya ada Guardian Spawner. Guardian Spawner itu tidak ada di gua-gua spawner biasa ya guys ya. Jadi ini cuma di mod ini. Mari kita lihat seperti apa. Itu dia ya guys ya. Guardiannya muncul dan sangat-sangat efektif guys. Hanya butuh waktu sebentar saja untuk memunculkan beberapa guardian. Kalian bisa farming dengan sangat gampang guys. Kita lanjut di mod berikutnya. Spawner berikutnya ada Wither Skeleton guys. Ini mungkin kita jauhan dikit karena berisik. Seperti ini penampakan dari spawner dari Wither Skeleton. Kalian bisa farming kepalanya untuk membuat yang namanya itu ya guys ya, Wither Skull. Ini dia spawnernya, sangat bekerja sangat cepat guys. Hanya dalam waktu beberapa detik sudah memunculkan 3 Wither Skeleton. Mari kita lanjut ke spawner berikutnya. Di sini kita punya Wither Spawner. Wither Spawner di sini logo spawnnya bergambar ini seperti pembuat ramuan ya guys ya. Ini dia Wither-nya langsung keluar guys. Seperti ini spawnernya, dan sepertinya Wither ini cukup lambat ya guys ya. Dia hanya memunculkan satu dan tidak keluar lagi, lihat. Oke, kita lanjut ke spawner berikutnya. Di sini kita punya slime spawner. Seperti biasa slime yang kita tahu, kita akan menaruhnya mungkin di sini guys. Ini dia, seperti ini bentuk dari slime spawner. Itu dia slime-nya langsung muncul yang besar ya guys ya. Tidak tanggung-tanggung, bukan slime kecil, langsung slime besar guys. Karena ini sangat berisik, mungkin kita bakal usir dulu slime-nya. Usir biar dia main di sana. Menjauh, kamu berisik sekali ya. Oke, kita sudah menyingkirkan slime-slime-nya. Kita lanjut ke spawner berikutnya. Di spawner berikutnya kita punya ini Phantom Spawner. Seperti namanya Phantom, jadi kita bisa memunculkan Phantom tanpa menunggu malam guys. Hanya dengan spawner ini Phantom akan spawn. Itu dia gadget seperti itu, dan lihat Phantomnya langsung terbakar guys. Karena ini pagi, sangat-sangat efektif kalian bermain survival. Lanjut, di sini ada piglin spawner. Kita bisa nge-spawn piglin dan membuat trader kita sendiri guys. Langsung muncul saat ditaruh, tidak pakai lama piglinnya. Langsung kita hancurkan saja karena pasti berisik guys. Lihat, 2 piglin dalam beberapa detik. Kita bisa trading sesuka hati kita dengan piglin spawner ini guys. Lanjut ke spawner berikutnya. Di sini kita punya Hoglin Spawner guys. Mungkin Hoglin Spawner ini akan menjadi spawner yang susah dibuat ya guys ya, karena ini akan menyeruduk kita kalau di survival. Dan lihat piglinnya menjadi seperti ini guys, karena dia ada di dunia biasa guys. Ini dia langsung gancet Hoglin. Kita keluarkan Hoglinnya. Seperti ini langsung keluar Hoglin guys. Sangat-sangat amazing. Lanjut ke spawner berikutnya guys. Di sini tinggal 2. Kita tinggal punya Enderman spawner dan Creeper spawner ya. Ini basic ya guys ya. Enderman, kalian bisa membuat farm Enderman dan farm Enderpearl dengan sangat mudah.
XP kalian sangat meningkat di dunia biasa, tidak perlu menunggu untuk ke DN ya guys ya. Ini dia langsung muncul 2 dan langsung menghilang juga. Oke, the next di sini kita punya creeper langsung bersebelahan guys, creepernya sangat-sangat luar biasa ya guys ya. Dan spawner-spawnernya ini sangat unik karena dia memakai wajah-wajah dari spawn-spawnnya guys, tidak seperti spawner biasanya yang berbentuk jeruji besi. Ini sangat-sangat modis ya guys ya, jadi kalian juga bisa mendekor tempat spawner kalian tanpa jelek sedikit pun. Lagi di sini ada kepala-kepala dari spawner-spawner tadi guys, kalian bisa mendapatkannya sekarang. Aksesorisnya bertambah, kita punya di sini witch head, kita balik gini, salah taruhnya mungkin seperti ini. Ini dia witch head seperti ini, ini phantom head sangat kecil, goblin head seperti ini guys, ender head, enderman, kepala enderman, guardian head, ini kita taruh di sini mungkin. Ini dia, jadi kalian bisa mendapatkan kepala-kepala yang baru ya guys ya, seperti ini juga, yaitu piglin head. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Mod-modnya sangat luar biasa, spawnernya dan kepala-kepalanya. Kalian bisa langsung mendapatkannya di link di deskripsi guys. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.